Hubungan asmara pasangan muda, Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu berhasil jadi perhatian publik. Setelah sempat bungkam soal status hubungan, kini keduanya sudah resmi berpacaran. Beragam momen romantis kerap ditunjukkan keduanya di berbagai kesempatan. Seolah semakin serius dalam menjalin asmara, Bilar dan Lesti punya kebiasaan baru saat bulan Ramadan. Jika sebelumnya keduanya melakukan sahur atau berbuka puasa bersama keluarga, kini keduanya sudah saling mendampingi. Lesti Kejora tak canggung lagi untuk membeberkan bagaimana dirinya dan Bilar menjalani puasa. Sudah saling mengenal keluarga satu sama lain, keduanya juga kerap terlibat dalam acara keluarga bersama. Lesti Kejora mengaku jika kekasihnya itu sudah kerap melakukan sahur bersama keluarganya. Bilar bahkan tak lagi canggung untuk beristirahat di rumah Lesti setelah seharian lelah bekerja. Sering beberapa kali dia pulang sahur ke rumah, misalkan mau istirahat. "Kakak pulangnya ke rumah Dedi ya." "Oh iya, sok, pintu nggak dikunci. Udah kayak keluarga aja. Sama abang udah deket, sama mama, bapak juga deket. Seperti anak aja gitu," tutur Lesti Kejora. Tak hanya Rizky Bilar yang sudah mendekati keluarganya, Lesti menambahkan jika dirinya juga akrab dengan keluarga Rizky Bilar. Ia sempat merasakan momen sahur bersama keluarga sang kekasih. "Pernah main ke rumah Rizky Bilar. Puasa kemarin Dedik sahur di rumah kakak. Mampir gitu. Karena di jam segitu kebetulan Dedik sama kakak ada kerjaan juga. Jadi sekalian sahur," imbuh Lesti lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.